Halo, welcome back to Indoriek. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin ada lagu terbaru dari Stacy yang sudah keluar MV-nya, sudah rilis MV-nya yang judulnya Hayal ya. Tapi lagu ini belum masuk trending sampai sekarang. Ini sudah 2 hari yang lalu ya. Kita lihat di sini Hayal Stacy ya. Nah, ini sudah 2 hari yang lalu, tontonannya masih 188.000 ya, lumayan lah ya, sudah lumayan tinggi yang nonton. Nah, Stacy ini juga banyak fansnya di Malaysia, dan di channel aku juga banyak banget fansnya Stacy ini yang minta aku reaction lagu Hayal ini. Ini diupload di channel Nova Music Videos, dan langsung kita lihat dulu ya deskripsinya apa ini. Oke, Hayal merupakan lagu ciptaan bersama Hang Nadim, Bunga Cantik, dan Zin. Manakala lirik lagu ditulis Stacy sendiri menggunakan pakai nama pena Bunga Cantik. Oh, ini adalah ciptaannya bersama Hang Nadim, Bunga Cantik, dan Zin ya. Bunga Cantik itu adalah nama pena dia ya. Menerusi Hayal, Stacy mengenengahkan genre pop dansa yang disuntik elemen trap music dan alunan melodi EDM scene. Okay. Video musik resmi Hayal yang diterbitkan oleh Gazi Studio, Luar Biasa Ismail Zani, Rampas ATM, dan lain-lain. Okay. Ini satu produksi MV-nya dengan Luar Biasanya Ismail Zani dan Rampas ya, Akim and the Magistrate. Jadi sudah lama juga ya, Stacy ini kayaknya belum mengeluarkan MV yang baru, belum rilis MV yang baru, belum mengeluarkan lagu yang baru. Jadi ini adalah lagu dia di tahun 2019 ya, lagu pertama dia di tahun 2019 ini mungkin ya. Ini sudah nomor 21 di trending ya, belum masuk ke 10 besar. Mungkin bisa jadi ini nanti masuk ke 10 besar ya. Langsung aja kita lihat ya seperti apa MV-nya dan seperti apa lagunya ini, Stacy Hayal. Yuk. Oke, TV lama ya. Wah, gedein sedikit suaranya. Wah, keren kostumnya. Oke. Wah, ini ratu dance juga ini. Ini hebat juga dia nih ngedance-nya, keren juga. Oke, trapnya sudah mulai masuk. EDM-nya sudah dari awal tadi, scene-nya. Oke. Wah, ini chorus-nya. Oke. Keren juga dia ngedance. Lagunya juga enak sih. Rapnya ini, chorusnya asik. Nah, di sini trapnya, lead dropnya ini ya. Wah, keren juga koreografinya. Dancing together in your fantasy. Oke. Okay. Asik. Enak ini. Lumayan enak lagunya, beatnya lumayan enak. Dancernya bagus, koreografinya keren, kostumnya mantap.
keren MV-nya ya. Sama dengan yang bikin MV-nya luar biasa sama ATM ya. Wah keren, koreografinya keren. Emang pinter banget dari sini ngedance ya. Masih energik banget dia. Oke. Mantap juga. Weh, masih ada. Apa itu VR? Oh, dia masuk dalam VR ternyata. Hayal. Oh, iya. Itu kan judulnya Hayal. Dia masuk ke dalam alam fantasi, dalam VR tadi ya. Oke juga, masuk nyambung-nyambung juga. Kita lihat komennya dulu. Wah, ini ada komentar dari Akim Ahmad. Terima kasih semua yang menonton, terima kasih tim SGS, terima kasih Nova Music, terima kasih Pari Pari, Dancing Together in Your Fantasy. Wow, oke juga. Oke, masih 190.000 padahal lagunya lumayan bagus, lagunya lumayan keren ya, MV-nya juga mantap. Musiknya juga musik yang modern, yang ada trapnya, ada IDM-nya, musik zaman sekarang banget ya. Jadi gak tahu kenapa ini belum sampai 10 besar di trending YouTube Malaysia. Padahal fansnya banyak ya, apa mungkin belum banyak yang tahu fans-fansnya lagu ini sudah rilis ya. Tapi kalau yang aku dengar, lumayan lah untuk lagu Stacy yang satu ini. Main keren dia, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan musik juga ya. Jadi aku kasih 2 thumbs up deh untuk lagu Stacy yang satu ini, Hayal ya. Dan ya, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.